Assalamualaikum. Hari ini saya mau buat bolu kelapa. Bahan-bahannya di sini ada kelapa parut. Saya pakai kelapa kering seperti ini karena di sini nggak ada kelapa parut. Jadi pakai kelapa kering seperti ini lalu dikukus sebentar. Di sini ada tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, TBM, baking powder. Di sini ada tepung maizena dan telur. Untuk takarannya nanti saya tuliskan di deskripsi. Kita pecahkan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan gula pasir. Bismillah. Masukkan TBM. Bismillah. Kita dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit atau sampai putih kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah saya mixer selama 10 menit. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil di mixer dengan kecepatan rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tercampur rata. Masukkan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mixer Mama. Lagi dengan kecepatan rendah. Mama. Masukkan kelapa parut. Bismillah. Saya pakai cetakan seperti ini. Oven dengan suhu 180 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Bismillah.